Ternyata Johnny Walker sudah leg race Royal Executive Class ya. Ini bis barunya. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 NS. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita bersama ANS Netral Royal Class. Ini ada bintang kejora Nopin 04 siap diperangkatkan arah ke Jakarta teman-teman. Ini kita berada di RM Simpang Raya di jam 00 lewat 2 menit. Ini ada transport ekspres Morodari Prima, si kuda besar transport ekspres Morodari Prima dengan mesin Mercedes-Benz. Lalu ada ANS Project 46 Mikela dengan Morodari Prima Ventura. Ini mantap larinya semalam dengan Tanabe Nopin 28, sama-sama Royal Class, Royal Executive Class nih teman-teman, dengan bodi Morodari Prima yang Patriot seat 30. Nah ini yang kita naik, ini kecepatannya mantap sekali di jalur yang banyak lubang dan rusaknya. Ini sangat bagus sekali ya teman-teman naik bus ANS ini, terutama yang Royal Class ini. Oke. Saksikan terus perjalanan saya ke Jakarta dari Terminal Bare Solo ke Terminal Kampung Rambutan. Terminal dua-duanya terminal transitan. Saksikan terus perjalanan saya, jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share ke media sosial Anda seperti WhatsApp dan Facebook, juga media sosial lainnya seperti Instagram dan lain-lain. Di rumah makan Simpang Raya ini kita makan hanya nasi goreng saja. Nasi gorengnya ya terhitung standar 18.000 dengan minuman air putih saja teman-teman, aqua. Tapi tadi saya beli minuman ya, harganya lumayan 8.000 untuk minuman. Ini juga ada Johnny Walker ini bisnya yang Executive Class dirubah menjadi Royal Executive, itu non air suspension kayaknya, karena bis lamanya yang di bagian depannya yang putih ini dicat biru kembali dan seatnya diganti dengan backrest seat yang jumbo by High Rimba Kencana. Saksikan terus keseruannya kita dengan Johnny Walker nanti perjalanan ini. Johnny Walker juga langsung menusuk ke Royal Executive Class. Thank you.
10. Thank you.
jam 8 ada yang rusak satu ANS, jadi tiga-tiganya harus berhenti. Ayo kita lihat ke sana ya. Oke teman-teman, untuk part 4 ini kita sampai di sini dulu. Banyak AC-nya untuk pemberhentian karena ada bus Best Love INS yang lagi rusak AC-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan kita akan lanjut di part 5. Sampai jumpa lagi teman-teman.